Yo, tidak lupa balik lagi bareng saya Jonathan Ferdian dan Saya Rangga Pranendra. kali ini riek ketiga. Riek ketiga tidak ya. Jemu-jemu Iya, saya mempengaruhi Rangga Pranendra. Terlihat outfitnya pun masih sama, iya, belum ganti. Tiga tiga kali kelihatan tidak punya modal sekali rekor tiga video, empat video, lima video, sepuluh video. Biasa. Iya kan? Sekarang kita mau riek yang agak berbeda dari yang dua sebelumnya. Kalau dua sebelumnya kan agak-agak gimana ya, berat lah. Gitu, segitu. Iya berat. Ini berat. Pala gue udah mau ngebul Yeah. dari tadi. Ini Di kita mau asupin coba kopi. yang ringan-ringan, yang cerah-cerah, ya kan? Wah. Lihat nih, ini tuh di Bedugul Bali dia syutingnya. Hah? Iya. Buat Dampaknya nah, seperti nanti itu. deh, kita gitu. Gue pernah ke Bedugul. Oh pernah. Tempat gue di Bedugul. Jadi ini judulnya adalah Love Whisper. Love Whisper. Love Whisper judulnya. Gua lupa bahasa Koreanya apa. Karena beda, bukan Love Whisper. Enggak, bukan gitu. Ya maksudnya gua kasih tau bukan gitu. Love Whisper. Tapi dia beda gitu. Apa ngasih judulnya? Oke, Bang. Kita coba ya. Diam dong. Oke, kita coba Love Whisper. Ada suara burung. Burung apa? Burung. Burung nguyuh. Waduh. Nih Pak Grayu kan. Lihat nih loh. Semua. Ini namanya Sowon. Ini Sowon, ini Yerin. Ini Anha. Ini Yerin, ini Anha, ini Om Ji, Sinbi, Yuju. Besok gue lupa. Ya. Ya itu Yuju, iya. Ya, ini kelahiran 96. Duh. Ya. Ini 97, apa 97, ya, 97. Eh, ini 98 nih. Nah, ini paling kecil nih. Oke, makanya ini tak bilang junior. Ini paling gede nih. 95 lah kan. Oke, Bang. Gitu. Ini lagunya mana, Bang? Lagunya. Hebat kan cepet banget ganti baju. Gua tahu tuh pasti namanya Kyun. Nama stasiunnya. Nama stasiunnya. Ini mereka kalau nggak dance live itu pasti apa sama banget ininya. Apanya? Apa simetris gitu loh. Sudah pasti nggak jarang banget salah. Oh gitu. Paling salahnya tuh kepleset jatuh kayak gitu doang. Cedera. Oh, cedera jadinya. Wow, set. Yuju tuh paling sering tuh. Jadi nanti kakinya di perban gitu nanti. Mesin B. Besok lupa gue. Anha tuh. Nah, Anha tuh naik pasti sini. Anha paling gampang diinget karena rambutnya pendek. Pendek. Sekarang emang di sini dia awal-awal dia rambut pendek. Nah, dari situ rambut pendek dan poni EKB. Apa poni EKB? Itu jarang-jarang itu. Oh gitu. Oh, iya. Sowon nih biasa aja. Naik. Hah? Naik nadanya. Iyo lah ya. Diulang. Patahnya gila ya. Iya. 7 3 kan progresi chordnya gitu lagi. Oke. Kebiasaan lu. Hah? Kebiasaan. Nah. Udah. Gua tahu kenapa. Gua tahu kenapa gua pusing banget dengerin singkopnya lo banyak banget. Yo Jadi dikit tap bloh. Yo betul. Lo kayak dengerin lagu gospel gue. Yo Siap. Oh, balik lagi. Yo Ini kenapa pare Wemer aja.
lah warnanya. Cocang corang dibilang kan. Enggak, lu mah selalu disangkut-sangkutin. Asik. Gila modalnya gimana ya? Dia harus nyemen. Kan enggak mungkin ini alami nih. Kolam ini. Pak, ini semua tuh green screen. Wow, ya. Konstan suaranya ya kan, oh, itu tidak ada goyang sama sekali. Oke. Okay. Apa? Lu kalau misalnya nggak ada videonya, lu sambil dengerin audio dong, bisa tahu suara siapa, suara siapa, suara siapa. Gua baru Kosowon kedengeran, Yuju kedengeran, Anha kedengeran. Gua masih yang Yerin, Cindy, MG kedengeran. Ini dua ini yang gua masih bingung beda ya. Kalau Rap Monster kedengeran juga? Siapa? Huh? Itu siapa? Salah, itu BTS. Wah. Oh, gua enggak tahu BTS kan. Oh, RM maksudnya. Emang iya sih. Iya, RM. Oh, itu gua tahu kalau RM. Iya. Yeah. Rangga Matra Nendra. Rafa Nakse. Serius Rafa ini sih? Enggak lah. Oh, omnya. Komputer. Itu penuh sekali, Pak. Yo, jadi satu nada lurus gitu. Tapi diisi dengan ngebangun dinamikanya gila ya. Dan vokal latarnya juga itu yang tetap nyanyi lirik di baliknya itu loh. Iya. Selagi dia ngambil lurus. Terus aja. Ditutup dengan pose awal. Gitu ya. Yo, bahaya nih, gue perlu istirahat mata dulu nih. Ntar gue kasih tahu, ini Sowon ini leader. Ini Yuju ini lead vokal, Shinbi ini lead dancer. Nah ini juga lead dancer nih Yerin, Om Jin yang juniornya, Anha ini lead vokal. Kayak gitu pembagiannya. Jadi lead vokal ada Anha sama Yuju, lead dance ada Yerin sama Shinbi, ada junior ada leader, kayak gitu. Iya. Gampang nomor. Lo ingetin gue lagi dah. Iya pasti. Tenang aja. Lepasin aja, lepasin. Doa apa? Udah mulai bahaya. Gitu. Lepasin. Gak bisa lah, stres. Tadinya gue mau objektif, Pak. Lo terus? Loh, kenapa gak objektif? Tanda-tanda gue udah mulai subjektif tuh ketika tutup mulut. Terus ketika yang bekerja bukan kuping gue doang lagi. Mata gue udah mulai ngincer. Ya gak mana nih. Gak sehat nih. Ini persaingan tidak sehat. Kok gak sehat? Ini tidak sehat. Gimana gak sehat? Anda mencoba menjerumuskan saya. Ini tidak sehat. Kok bisa? Ini tuh gue cuma membagi kebahagiaan. Ya. Ini tuh kita bisa apa, mendengarkan banyak jenis musik gitu loh. Jadi gue hanya membagi biar kita tuh bermusik juga lebih kaya. Iya, secara musik mah enak. Iya memang. Iya. Bermusiknya kaya, tapi kita juga gak tahu kaya apa. Sedih.
Kita udah susah-susah effort yang dengerin 20. Makanya dibantu dong nih subscriber Bang John Fer nih, kalau didenger di Spotify ada, cari Raga Prada, cari Jonathan Ferdian ada di Spotify, coba dong dengar. Kita gak maksa lo. Iya, tapi harus lo ya. Iya, berarti dia. Kalau emang suka mah subscribe, like dan komen. Makanya share. Makanya kita coba dengar banyak jenis lagu sih supaya apa? Ilmunya kita tuh makin banyak. Gitu. Makanya itu juga alasannya kenapa Bang John Fer mencoba meracuni saya dengan lagu-lagu K-pop nih, K-pop nih. K-pop. Lah lebih ke G-Friend sih sebenarnya. Emang lebih different bukan K-pop. Enggak tahu ya, ya K-pop ya K-pop. Cuman ini different menurut gua sih lagunya kaya banget gitu ya. Emang biasanya kalau fans boy band atau girl band tertentu tuh begitu ya. Misalnya bilang, "Oh, lu sekarang orangnya suka K-pop." Enggak, gua enggak K-pop, gua cuma different gitu. Gua K-pop. Gua doyan K-pop. Lebih tapi enggak semua gua bilang bagus gitu kan. Iya dong, kan namanya tetap, selera sesuai preferensi. Betul, tetap objektif, nggak suka gitu gua. Bukan nggak suka kali, nggak masuk. Iya, bukan selera gua, iya. Ya nggak suka lah. Maksudnya, gua kayaknya asosiasi nggak suka tuh berarti benci gitu. Oh, bukan selera gua sih gitu. Lagunya nggak jelek, gitu kan? Kuncinya nggak susah. Punya selera masing-masing, tapi ada beberapa lagu yang bukan selera gua. Tapi ini G-Friend, menurut gua sih selera gue, tapi ada beberapa juga lagu yang gue nggak suka gitu. Oh iya. Nggak semuanya gue suka. Jatuhnya sama kayak gue suka Malar Pensil sih. Ada kan lagu-lagu yang nggak ngangkat tuh ada. Iya. Kayak ya udahlah gitu kan, ya udah dengerin yang lain deh gitu. Daripada bilang lagunya jelek, mendingan dengerin yang lain deh gitu kan. Ya, dengerin yang gue suka gitu. Betul. Oke. Iya. Sudah tahap ketiga sudah mulai. Udah ya, kita baru tiga ada nih. Ada progresnya ya kalau diperhatiin satu-satu di video. Saya berkata kasar. Kasar aja, di video gue mah bebas, ya. Silahkan. Takutnya ada murid gue nonton. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya oke lah. Tutup. Oh tutup. Oh enggak gitu dong. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya kalau suka, like, share, subscribe. Ya itulah pokoknya template YouTuber. Kalau nggak suka, tungguin aja video berikutnya, siapa tahu suka. Oke. Jangan di dislike. Jangan di dislike deh. Enggak apa sih, terserah, bebas. Oke, ini kapan tutup ya? Oke. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya bersama dia Jonathan Ferdian dan dia Rangga Pranendra. Kami dari Egau. Oh iya. Enggak tahu.